Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Holiday. Dan salam liburan dari Gili Trawangan Lombok. Hari ini tanggal 27 bulan Januari tahun 2024, teman-teman. Dan saya akan mengajak teman-teman untuk melihat update terbaru di kawasan wisata Gili Trawangan. Di petang hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat di areal sentral. Ini di areal Kokomo Resort Gili Trawangan. Staff-staffnya sudah mulai prepare. Dan ini juga di areal Perop Trawangan. Karena cuaca hari ini bagus, teman-teman. Walaupun tidak cerah-cerah banget. Ada mendung, tapi mendung yang belum ada tanda-tanda untuk hujan. Jadi mendungnya masih sebatas wajar, teman-teman. Jadi restoran-restoran yang ada di areal pantai, mereka tetap buka seperti biasanya, teman-teman. Ini juga ada wisatawan yang baru balik dari areal sunset. Karena di areal sunset juga gelap, teman-teman. Jadi hari ini sunset juga tidak bagus, teman-teman, karena kita tidak bisa melihat matahari terbenam. Dan ini di kawasan Hotel Pila Ombak juga lumayan wisatawannya. Ada yang sedang belanja, ini ada juga yang sedang sepedaan, teman-teman. Ini dia di depan Hotel Pila Ombak. Salah satu hotel pionir dan hotel terbesar di Gili Trawangan. Ini restorannya yang ada di pinggir pantai juga sudah siap, teman-teman. Di sini biasanya ada karaoke untuk malam hari, teman-teman. Di sini sama kayak di Lava Bar, ada karaoke. Di Lava Bar juga bagus kalau untuk karaoke, teman-teman. Di sana juga lumayan ramai. Karaoke juga gratis, siapapun yang mau nyanyi, teman-teman, bebas. Dan ini di areal Scallywag Restaurant juga sudah nampak wisatawan-wisatawan yang berada di areal pantai yang mau menikmati makan malam, teman-teman. Ini juga ada wisatawan-wisatawan yang bersepeda. Ada juga yang baru turun dari Andong. Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar Gili Trawangan, teman-teman bisa menaruh pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan insya Allah akan dijawab secepat yang saya bisa. Dan juga untuk teman-teman yang membutuhkan tiket seperti snorkeling, fast food, speed boat, dan lain-lainnya, teman-teman juga bisa langsung kontak nomor WhatsApp, linknya ada di deskripsi video ini. Dan insya Allah teman-teman akan dapat servis yang terbaik. Ini areal Tequila Sunrise Bar. Juga ada Lamborghini, teman-teman. Di Gili Trawangan itu Lamborghini dan Ferrari-nya itu pakai satu tenaga kuda, teman-teman. Ini juga di areal Sandbar Gili Trawangan. Untuk nanti malam, teman-teman, partinya di sama-sama Reggae Bar. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan berlibur hari Sabtu atau malam Minggu, partinya di sama-sama Reggae Bar. Nanti juga kita akan melewati sama-sama Reggae Bar. Karena lokasinya berada di antara Pelabuhan Publik dan Dermaga Gili Trawangan. Atau di awal sentral area Gili Trawangan. Karena di Gili Trawangan itu areal sentralnya itu kehitung dari Pelabuhan Publik sampai Scallywag Restoran yang tadi kita lewati, teman-teman. Ini ada Lolita dan juga Blue Marlin. Ini di Lolita sudah ada tamunya, teman-teman, di areal pantai. Di Blue Marlin masih agak kosong, teman-teman. Ini juga ada di Sasak Restoran atau Mark Hotel Gili Trawangan. Di sini juga masih nampak kosong. Dan biasanya juga ada live music nanti, teman-teman. Ini tempat pembelian oleh-oleh untuk sahabat atau keluarga.
Ini di areal pasar malam Gili Trawangan. Untuk pasar malam juga sudah buka, teman-teman. Karena pasar malam buka dari sekitaran jam 5 sore sampai jam 3 pagi. Tapi mulai jam 11 itu lebih banyak yang tutup daripada yang masih buka, teman-teman. Ini di areal Dermaga Gili Trawangan. Dan ini di areal Ombak Bar Gili Trawangan. Masih sepi, teman-teman. Di siang hari dipakai untuk tempat snorkeling. Tempat kumpul snorkeling di malam hari itu ada salah satu bar yang ramai juga, teman-teman. Ini ada Sama-sama Reggae Bar, tempat party untuk nanti malam. Ini di area Ocean 2 Restoran. Dan ada juga Halo Capitano. Untuk Halo Capitano, teman-teman, dia ramai tamunya di breakfast lunch. Ini juga ada Manta Dive. Ada Evolution Bar, juga masih belum ada tamunya, teman-teman. Tapi di area depannya ini ada bule yang bersepeda juga. Ya, di sore menjelang malam atau di petang ini, teman-teman, lumayan wisatawannya di areal sentral ini. Semoga ramai terus, teman-teman, karena saat ini kita di Gili Trawangan masih berada di low season atau musim sepi. Ini akan seperti ini terus, teman-teman, sampai Februari. Dan di bulan Maret nanti akan ada ramai di sekitaran Nyepi. Tapi di setelah Nyepi itu mulai ya turis itu masih agak sedikit, teman-teman. Karena di Gili Trawangan itu turisnya mulai lebih banyak mulai dari bulan April, Mei, Juni. Dan topnya di Juli, Agustus, September. Oktober mulai turun lagi, di Desember juga sudah mulai turun, teman-teman. Ini di areal tengah. Karena di areal tengah ini juga banyak restoran-restoran. Di sini juga ada Lava Bar Gili Trawangan. Mereka tidak ada party, tapi setiap malam teman-teman selalu ramai di areal Lava Bar. Teman-teman bisa datang dan menikmati suasana di Lava Bar. Atau juga teman-teman bisa menikmati suasana pantai duduk-duduk di Bing Bed di areal Ego Restaurant atau di Savindia, teman-teman. Karena mereka juga biasanya mengadakan bonfire di areal pantainya. Ini ada Savindia. Dan ada Angel Restaurant. Dan juga Warna Restaurant. Ini juga sudah terlihat wisatawan di areal pantai, teman-teman. Untuk di Warna juga biasanya ada live music, teman-teman, setiap malam. Dan di setelah Masjid Agung ini juga ada La Chala, salah satu tempat yang bisa dibilang untuk saat ini, teman-teman, selalu ramai, baik makan siang maupun makan malam. Dan juga di sepanjang harinya, karena mereka juga terdapat banyak sekali Bing Bed ataupun Sun Bed yang ada di areal pantainya. Di sini teman-teman selalu ramai setiap malam di area La Chala Beach Club ini. Dan di sebelah utaranya ada juga Peach Club, tapi untuk malam hari mereka agak sepi, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga informasi-informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.